Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah PS3. Jadi seperti ini bentuk paketannya ya. Ini baru datang tadi dan kondisinya ini besar banget dusnya. Sampai-sampai meja review saya ini tidak cukup ya. Seperti ini paketannya, belum saya buka. Dan seperti apa untuk PS3 kali ini, langsung aja kita buka sama-sama. Wow, dan ini adalah sebuah PlayStation 3 Fat generasi awal ya, yang desainnya itu masih keluaran pertama. Oke, jadi seperti ini untuk bentuk duxnya. Kita cek terlebih dahulu, kita cek bagian depannya. Oke, dan seperti ini PlayStation 3. Lalu di sini ada bentuk desainnya yang generasi awal. Lalu kita cek di samping kanannya seperti ini. Lalu kita cek di samping kirinya. Oke, seperti ini. Ada tulisan SIG AXIS, lalu 160 GB warna putih di sini tulisannya. Lalu kita cek di bagian bawahnya. Oke, seperti ini, polos. Lalu kita cek di bagian belakangnya. Oke, di sini ada tulisan seperti ini. Di sini ada fitur-fiturnya. Dan terakhir kita cek di bagian samping atasnya. Di sini ada tulisan isi konten. Oke, dan seperti itu bentuk dusnya. Dan ini merupakan PS3 Fat seri CHL yang merupakan seri PS3 Fat terbandel. Oke, langsung aja kita buka. Kita keluarin satu-satu. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah kabel mini USB. Dan inilah bentuk kabelnya. Oke, di sini seperti ada tag-nya Sony ya. Entah ini kabelnya ori atau enggak. Ini merupakan kabel USB untuk kontrolernya ke konsolnya. Kita cek lagi. Oke, di sini kita mendapatkan kabel power seperti ini, colokan kaki 2 Indonesia, dan sayang sekali ya, ini saya mendapatkannya dalam kondisi penyok. Waduh, patah nih. Entah ini nanti berfungsi atau enggak. Lalu kita cek lagi di samping-sampingnya apakah ada perintilannya. Oke, dan sepertinya enggak ada lagi ya. Kita coba keluarin. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk bagian dalam dusnya. Oke, di sini saya menemukan beberapa aksesoris. Kita cek terlebih dahulu. Dan di sini saya mendapatkan sebuah kabel HDMI. Kira-kira panjangnya sekitar 1,5 meter. Lalu kita cek lagi. Di sini saya juga mendapatkan kabel AV untuk colok ke TV tabung ya. Dan ini terasa seperti kabel KW, bukan ori. Oke, lalu saya mendapatkan kertas di sini. Oke, di sini ada keterangan tata cara menjalankan game di PS3. Ini print-printan biasa ya dari tokonya. Oke, jadi nggak ada manualnya, cuma diganti kertas seperti ini. Oke, udah kosong. Dan untuk desain dusnya sih,
seperti ini ya. Jadi untuk tintanya atau cetakannya ini bisa kalian lihat nggak terlalu bagus karena ini merupakan produk refurbished. Namun untuk ketebalan dusnya sih saya rasa ini baik ya dibanding seri-seri lain seperti seri Super Slim yang refurbished yang sebelumnya saya sudah unboxing, itu dusnya tipis banget. Oke, dan yang terakhir di sini ada sebuah controller. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan sekarang mari kita buka bagian kresek kuning yang tadi. Wow. Oke, jadi seperti inilah bentuknya. PlayStation 3 Fat warna putih. Oke, desainnya seperti ini, putih mengkilap. Sini ada tulisan 160 GB. Ini bagian depannya, di sini ada tempat masuknya untuk game. Entah ini bisa atau enggak, nanti kita akan coba. Lalu di sini ada tombol, ini tombol sentuh ya untuk on off-nya. Lalu di sini ada tombol eject, ini sentuh juga. Lalu di sini ada lambang PlayStation di bagian bawahnya. Di sini ada indikator seperti WiFi ya mungkin ya, atau CPU juga, dan juga dua buah slot USB. Ini berat banget. Lalu kita cek di bagian samping kanannya, ada keterangan fitur-fitur. Lalu kita cek di samping kirinya. Oke, di sini ada segelnya. Lalu di sini ada tempat hard disknya. Ini ya, entah bisa dibuka atau enggak. Namun ada segel dari tokonya dan saya rasa nggak perlu untuk dibuka ya. Lalu kita cek di bagian belakangnya. Oke, seperti ini. Di sini ada port AV, HDMI, kabel LAN, serial number, kabel power, dan juga saklar ya, on off-nya. Sama seperti PS2. Lalu kita cek bagian bawahnya. Sebentar, ini berat banget. Oke, kita cek bagian bawahnya. Jadi seperti ini, di sini ada bantalan karetnya. Lalu kita bisa cek di sini ada serialnya ya. Oke, di sini ada CHL00, seperti ini. Dan untuk serial numbernya di bagian belakang, namun kita tidak bisa mencocokkan karena di bagian dusnya tidak ada namanya serial number. Dan untuk plastik-plastiknya ini juga bisa kalian kletek, tapi sayang sih mending gini aja karena nanti bisa mengurangi baret ya ketika pemakaian. Bagian atasnya seperti ini, dan ini berat banget ya, kira-kira beratnya ini berkisar 5 kiloan. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ya untuk kontrolernya. Wow, dan seperti ini, sayang sekali ya untuk konsolnya warnanya putih, namun kontrolernya ini hitam. Ya, memang seperti inilah untuk produk refurbished ya. Kita cek untuk kualitas kontrolernya. Ini bukan asli ya, biasanya mereka menyebutnya original pabrik. Kita coba hidupin. Oke, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Fat refurbished ini? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan sebuah dus yang bentuknya sama seperti orinya ya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah selembar ya, kertas seperti pengganti manual booknya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel HDMI. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel AV untuk pemakaian TV tabung. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel mini USB. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel power, namun sayang sekali ya, ini patah, entah saya harus membeli kabel lagi untuk mencobanya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah controller. Ini original pabrik, biasanya mereka menyebutnya seperti itu. Jadi bukan original ya. Dan terakhir kita akan mendapatkan sebuah mesin konsol dari PS3 Fat 160 GB. Yang ini berat banget ya. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Fat refurbished seri CHL. Dan selanjutnya, sekarang saya akan mencoba untuk memainkan dari game PS3 ini.
Oke, dan kita sampai pada tampilan menu utama dari PS3 Fat refurbished ini ya. Oke, saya hidupin dulu untuk sticknya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dan di sini sudah terinstal beberapa game di dalam harddisknya. Lalu di sini ada ini ya, agar bisa ngebaca game-game non original. Di sini ada Webman Games, kita klik. Nah, di sini ada beberapa folder. Oke, dan ini bisa kita isi beberapa jenis game dari konsol berbeda ya. Di sini ada folder untuk game PS3, game PS2, lalu ada game PS1 serta game PSP. Jadi kita bisa tambahin beberapa file untuk dimainkan pada PS3 Fat ini. Dan cukup menarik ya, sangat lengkap. Sekarang saya akan mencoba game yang di sini saja. Nah, di sini ada terinstal beberapa game bawaan dari tokonya. Oke, di sini saya akan mencoba Call of Duty Modern Warfare 3. Kita coba aja. Oke, kita sudah masuk pada game Modern Warfare 3 dan bisa kita lihat di sini ya. Untuk grafisnya ini masih bagus banget untuk di tahun ini. Bisa kalian lihat. Gak kelihatan jelek-jelek juga, lalu FPS-nya juga terasa di 60 FPS, namun ada beberapa kali terasa frame drop ya. Namun itu wajar sih, normal dan gak terasa ngelag juga. Wow, bisa kalian lihat grafisnya. Masih layak sih untuk dimainin. Oke, kita sekarang akan mencoba memainkan sedikit skinnya supaya kalian lebih tahu ya. Oke, di sini saya agak lupa-lupa juga ya. Tuh, musuhnya banyak banget, kita bom saja. Dan terasa untuk fan-nya semakin berisik ya. Ya memang untuk di PS3 Fat ini kan memang generasi pertama ya. Jadi harap dipaklumi juga karena hardware-nya juga masih dalam tahap pengembangan juga dibandingkan di seri-seri PS3 seperti Slim dan Super Slim yang lebih senyap ya untuk kipasnya. Oke, dan ini lawan, wow, ada musuh. Tuh, kita tembak dulu bagian atasnya. Oke, mantap banget ya. Ada musuh lagi duduk. Oh. Oke, seperti itu ya kira-kira. Lanjut kita di game selanjutnya. Oke, dan itu tadi adalah salah satu game yang terinstal pada harddisk PS3 ini. Dan sekarang saya penasaran sekali apakah kita bisa tetap memainkan game-game original pada PS3 Fat yang sudah dimodif ini ya, untuk bisa memainkan game-game original. Di sini saya memakai sebuah Blu-ray disc dari Winning Eleven original 2012. Kita langsung coba saja. Oke, di layar muncul ya, dan kita bisa langsung masuk ke dalam gamenya. Oke, dan ternyata bisa kita memainkan game-game original pada PS3 Fat yang sudah dimodif ini.
Oke, dan itu semua unboxing serta nyobain bermain pada PS3 Fat seri CHL ini. Untuk kelebihannya ya, yang saya rasain yang pertama dari segi harga saya rasa ini masih sangat terjangkau karena saya mendapatkan PS3 Fat ini di harga 1 juta rupiah saja. Namun ketika saya memainkan gamenya, untuk grafisnya itu masih bagus dan bagus banget, terasa banget ya untuk detailnya dan juga nggak terasa juga pecah-pecah atau burik. Lalu dari frame rate gamenya juga beberapa game seperti Modern Warfare 3 itu support hingga 60 fps, namun ada juga beberapa game yang support hanya 30 fps saja. Lalu dari pilihan gamenya, kita bisa memainkan berbagai macam jenis game dari PS3, PS2, PS1, serta PSP. Kita tinggal mengcopy file game-game tersebut pada harddisk internal PS3 Fat ini. Dan uniknya lagi, kita tetap bisa memainkan game-game original melalui Blu-ray disc-nya ya. Namun terlebih dahulu kita harus merestart ulang sebelum kita memainkan game-game original dari Blu-ray disc. Begitu pula sebaliknya, ketika kita akan balik lagi memainkan game-game non-original, kita harus merestart ulang setelah memainkan game-game original dari Blu-ray disc. Dan untuk kekurangannya yang saya rasain ya, yang pertama dari kelengkapannya. Kelengkapannya ini bukan original, jadi bisa dibilang KW semua ya, dari sticknya dan juga kabel-kabelnya. Namun ketika saya pakai bermain itu, nggak terasa mengganggu juga, nggak terlalu jauh perbandingannya ketika kita memakai aksesoris yang original. Lalu kekurangannya lagi dari segi fisik, karena bentuknya yang besar dan berat, ini bakalan makan tempat sekali ketika kalian pajang atau taruh pada meja TV kalian. Lalu yang mengganggu lagi dari PS3 Fat seri CHL ini adalah suara kipasnya yang sangat keras sekali ya, dan ini mengganggu permainan karena suaranya itu bakalan lebih kenceng suara kipasnya dibanding suara dari output gamenya tersebut. Namun dibalik suara kipas yang kencang tersebut, ketika saya memainkan PS3 VCHL ini dalam kondisi durasi yang lama, 6 jam lebih, untuk suhunya saya pegang itu terasa tidak panas sama sekali, bahkan cenderung lebih sejuk dan dingin. Dan ini menandakan bahwa sistem pendinginan dari seri PS3 VCHL ini sangatlah baik untuk dipakai kita bermain game berlama-lama atau seharian penuh. Dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing serta nyobain PS3 Fat seri CHL. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.